Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sekian. Halo. Official. Apa? Sip. Ini. Sip. 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 Kesempatan kali ini, saya kembali lagi ya. Untuk melakukan explore ya. Dan sini kita yaitu. Kita merasakan sebenarnya. Ini udah. Kita itu udah disambut. Oleh energi-energi yang luar biasa banget. Aku merinding. Oke lah ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa ya mas ya. Siap. Kita berdoa dulu. Siap. Menurut percayaan masing-masing. Setiap kita itu memasuki sebuah hutan atau tempat-tempat yang ingin itu kita biasakan itu untuk selalu membaca ayat suci, karena itu untuk menguatkan keyakinan kita biar berangkat selamat, pulang pun selamat. Tetap fokus dan hati-hati. Siap. Jadi kita itu udah berapa minggu tidak terlepas minggu itu udah sangat istilahnya berbeda banget ya. Karena hujan terus, jadi saya rumput-rumput pun cukup banget ya untuk selesai tinggi. Pesang yang rapi, pesang beliau. Baik, saya mulai langsung dong. Terus, enggak. Ternyata itu power center ya. Masih enggak ada center juga lagi ya? Enggak ada ya. Jadi saya itu sesat ya. Karena gelap banget ya. Tadi itu malam itu gelap banget. Jadi itu ada sebuah energi yang sangat luar biasa banget. Mungkin nanti kalau pas saya itu melakukan unboxing, seperti biasa mas ya, saya itu maju sendiri aja. Siap. Karena saya itu lebih mementingkan keselamatan daripada apapun. Karena keselamatan itu nomor satu. Ini saya itu akan coba untuk memancing. Terimanya tetap istighfar mas pun kan istighfar ya. Siap. Thank you.
Akhirnya bisa ke pakai yang panjang juga. Oh, siap-siap. Ya, jelas. Pindah lagi. Waktu itu masak tadi. Karena saya itu perasaan energinya sangat luar biasa, seperti biasa ya mas ya, saya yang unboxing aja. Siap. Pokoknya dia itu sangat berbahaya, tapi saya itu berada sambil. Jadi seperti biasa, saya itu yang jalan sendiri, maksudnya seperti biasa di pinggir jalan aja ya. Oke, siap. Baru berapa ya, 9 menit ya. Assalamualaikum. Oh ya, Fatre, sorry. Maksudnya pakai baterai handphone saya aja ya. Astaghfirullahaladzim. Sopon jeng. Esang yang ratu ingkang puluh yokso. Nukung lengar su ingkang bumi. Lut mirut kacluk ingkang wedun ing Dewi Sirokabe. Monggo. Saya tahu jenengan. Saya itu udah merasakan jenengan. Astaghfirullahaladzim. Saya pikir apa ini? Kleyap-kleyap gitu loh. Jadi ngampunten ya, ini cuacanya agak sedikit mendung dan anginnya tuh sangat luar biasa banget kenceng. Dan ini tuh tengah malam ya, jadi kalau ada suara kayak pengajian, karena ini kan ada lagi maulid ya, banyak pengajian di mana-mana ya. Ya jadi
saya bukan warga sini, jadi saya tidak mengunjungi atau tidak hadir ya. Nanti kalau masih ada mungkin saya mampir juga lah. Barangkali bagus ya. Assalamualaikum. Esang yang ratu ingkang puluyokso, nukung lak ngarso ingkang bumi, lutmirut kacluk ingkang wetuning Dewi Sirokabe. Assalamualaikum. Jadi ini hutannya tuh luar biasa banget ya. Di sini tuh sama sekali tidak ada orang yang kelayapan di tengah hutan ini ya, kalau malam hari apalagi ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Oh boy, saya tadi pikir tuh itu tuh penampakan tuh. Astagfirullahaladzim, utama hujan. Ayo, ojo kesuwen. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian lihat nggak? Kon pada urup li. Pandur. Pandur. Sigmano. Sigmano. Kalik surya. Wijoyo. Sao. Bocah. Yo kun. Yo kun darahnya. Kon pada urup li kah. Ya ampun, ukhlak-ukhlak kayak aku betaning. Aduh, mama. Aduh, mama, apa kayak betini teman kayak. Ih, nak kapok mabur kayak. Yakin betini teman mama. Aduh. Sepotongan mat ya. Jadi saya jalan official tuh ya dimanapun. Astagfirullahaladzim. Ada lagi. Sopo jadi. Dengar enggak, lihat enggak tuh koyang. Kenangin bocah panudan sih. Soalnya kan hutan, ini sepeda amat, ini gak apa-apa. Ini saya bakalan unboxing sosok ini ya. Nih, udah kena kunci Tegal ya. Udah kena kunci Tegal. Kalau sosok apapun, udah kena kunci Tegal. Amsyong nih. Ini sosok apa ya? Ini sosok leak apa sosok apa ya? Ini sosok yang dulu pernah saya taklukin tapi dia nongol lagi. Ada popo ya. Jadi ini bukan genderuwo ya, nggak tahu ini genderuwo atau apalah, saya namainnya apa aja lah, bebas ya. Nggak tahu lah, ntar jadi kalau judulnya apa aja, ngampun ten ya. Ini unboxing gak nih? Unboxing gak nih? Puas-puasin dulu, kalian puas-puasin dulu. Buat penonton. Saya bukannya tuh cerewet, bukannya saya tuh cuak-kuak-kuak, enggak ya. Tujuan saya itu, biar penonton itu enggak takut. Karena apa, saya channel official tuh bukan menakutin, tapi justru membuat penonton itu berani dengan sosok apapun. Saya akan kelilingin dulu biar penonton itu puas. Saya kelilingin temenan, saya channel official tuh saya kelilingin tuh. Ciluk. Aduh, aduh, mama tangannya kayak nemen ini nemen kakek kelengro ya. Padang nemen maning ya. Sejauh official toko padang umum gede perak nemen tak unboxing gue dilat maning tenang gue. Ini gue lili nanyar gue. Stop lo nanti. Ada lagi sih sebenarnya. Gak apa-apa. Saya cuekin. Saya mau fokus sama sosok ini dulu. Saya mau fokus dengan sosok ini dulu. Ini udah mau hujan ya. Angin udah kencang banget. Unboxing gak nih? Unboxing gak nih? Unboxing ya. Ampun ten. Masa sejauh official gak di unboxing ya. Rapi kok ya. Sejauh official tuh selalu melakukan unboxing. Ini saya bawa lilin, tenang aja. Saya bawa lilin. Nih. Lilinnya gede banget. Kayak ini siapa ya? Ini kayak channel official loh ya. Channel official kan gua lilin sih, gua penyong. Ya nyong. Duh, mati. Angin kencang teman, bocah. Yakin gua enggak anginnya niup-niup baik, tak anggu senter langsung orang gue lilin-lilinan. Sejauh official tuh kalau udah ber. Nah, kalian lihat nggak? Kon pada urup li. Saya cong-cong perut. Double kill dulu. Pandu. Sigma. Kali kisunya. Wijoy. Sao. Bang Sehu. Saya nggak mau kebanyakan ngomong, kadang-kadang penonton tuh ada yang protes saya tuh kebanyakan ngomong. Jadi saya tuh puas-puasin dulu penonton nih, puas-puasin dulu kalian. Ini sosok ya waktu itu pernah muncul. Kalian lihat nggak tangannya tuh? Lihat tangannya nggak? Mana tangannya?
Aduh, tangannya gue nemen gue. Ngap-ngap tangannya cecaknya moni maning lah. Gue tangannya bejam tin ini menu ya. Iya, lo kan tangannya bidadari ya mungkin oh. Astagfirullahaladzim, saya tuh udah keringat. Karena anginnya kencang banget. Keringatnya kan biasa nemen ini kok keris darahnya. Sopon jenengnya. Oh, nyus ngerti ya kon sing lagi kan nongol ya. Arep apa meneh kowe? Jenengan arep apa? Jenengan. Waktu itu sudah saya peringatkan. Sudah saya wejangan. Sudah saya ultimatum. Tapi jenengan tetap berani muncul ing arepe manungsa. Aku yang manungsa soalnya. Aku manungsa, ya. Jadi buat penonton saya channel official dimanapun kalian berada, kalian jika menemui atau menghadapi sosok yang seperti ini, sosok mengerikan yang kayak gimana pun, kalian gak usah takut. Kalian yakin kalau singgawi urip, yakin sop penjenengan. Ada lagi nih, astagfirullahaladzim. Kalau ada sosok yang mengerikan seperti ini, sosok yang mengerikannya seperti apa aja malampir gerandung, apa aja leak atau apa aja lah, kalian usah takut ya. Karena sebenarnya sosok seperti ini dia itu takut dengan manungso. Apalagi manungso itu percaya kalau sing gawe urip, percaya kalau Gusti ini kali Gusti Allah ya, sama manusia dia itu lemah sebenarnya. Dia itu hanya menakutin, menyesatkan, penuh tipu daya. Saya kenapa seling menyampaikan, memberikan masukan kepada penonton agar penonton itu berani, memiliki mental keberanian. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat gak? Saya masih nyalain tuh lilinnya, saya masih lilinnya apa? Patahnya saya nyalain karena saya itu biar penontonnya tahu ada sosok lagi di belakang. Biar pas saya lihat gitu langsung ketangkep ya. Tuh serem banget ya. Orang urus ya. Saya jalan official tuh gak pernah takut. Astagfirullahaladzim. Sopan jadinya. Sopon jenengnya. Ada lagi nih koktil kan. Nih saya patrein lagi. Saya plesin. Saya plesin anginnya tuh menyambut. Ini pakai flash. Tuh pakai flash serem banget ya. Jangan pakai flash. Kesenengan. Kecuali her life. Her life saya pakai flash. Mbah. Mbah siapa aja jenengan. Jenengan. Saya sudah perintahkan jenengan. Ojo wujud. Ojo wujud. Lagi dalam manungsa dalam bentuk seperti ini. Bentuk yang seram banget. Tangannya medeni. Udan lagi. Ah kayong. Anginnya gede banget itu. Yakin. Orang ada dobol kayak petang dedak teman kayak. Bukan orang pada percaya anginnya semliwer. Jadi saya itu gak lama. Jenengan. Sekali lagi. Muncul. Ini ngarepi saya jalan ofisial. Suryo Wijoyo Saw jenengan orang bakal selamat, saya pastikan. Kayak keris landep kayak nebas kon kelenger orang kelenger maning amsyong ya. Tujuannya apa? Tujuannya apa jenengan? Wujud dengar apa saya jalan ofisial lagi. Astagfirullahaladzim, anginnya gede banget. Hujan ini krimis, gak apa-apa saya tahanin dulu. Astagfirullahaladzim, anginnya kencang banget, mau hujan ini. Gak apa-apa, saya channel official tuh tetap lanjut. Tuh anginnya tuh, angin ini hujan ini. Astagfirullahaladzim, kalian lihat gak tuh anginnya tuh. Gak apa-apa lanjut, belum hujan. Kalau hujan baru lari ya. Saya takut hujan malah ya, biar lari lah. Gak apa-apa. Bah, ingat-ingat nama saya. Saya tuh kalau berwejang, saya kalau suwe nih anginnya kenceng banget, pakai flash. Kalau jenengan berani wujud nih kalau memang someneh, jenengan saya pastikan sirno ribu. Ini karena saya mau hujan, jadi saya tuh masih toleransi kali jenengan. Tapi sekali lagi jenengan wujud tuh rainya tuh. Mukanya itu, mukanya tuh. Tuh mukanya si sosok ini tuh serem banget.
pakai flash, nggak pakai lilin lagi, anginnya kenceng soalnya. Buat penonton secara official, spesial. Saya tuh nggak main-main dengan tayangan saya. Mau dibilang setting apa aja, saya itu legowo, saya tetap nerimo. Tujuan saya tuh bukan untuk menakuti, saya itu membuat hiburan, memberikan masukan ke penonton agar penonton itu berani. Jika saya itu mau binasakan jenengan, saya itu bisa bacaan ayat kursi jenengan amsyong. Iya temenan, anginnya gue gak gue harus percaya kan gede nemen weh wis lah flashnya wis gue malah percaya kan. Nah gue flash ntar ini saya channel official toko unboxing gue flash demi penonton tangannya gue katon kan ngep tangannya wis orang urus cak salaman apa ya orang lah males salaman kalau demi bah. Saya masih toleransi. Untung jenengan ketemunya secara official. Ki Suryo Wijoyo Sal. Kalau jenengan itu ketemunya yang lain gak tahu juga jenengan. Langsung dibacain aja mungkin. Nah, saya masih legowo. Saya itu kasihan karena jenengan juga punya keluarga saya tahu. Tapi tolong, Pak. Bukannya saya tolong kalian jenengan, tapi saya itu perintahkan jenengan. Ojo. Wujud tinggal pemanungsa termutuk seperti ini. Mengerikan, wah tangannya wah. Mumpul lagi aku mbak-mbak kalong, kena kunci tegal sih, berat. Mantep, kena kunci tegal di jalur wasil itu berat. Ya, saya bukan orang sakti, bukan orang hebat. Tetapi saya itu punya keyakinan. Ya. Iya, kali Gusti nih, pastinya. Ingat-ingat ya mbak, kalau saya itu dengar jenengan kelayapan atau muncul dengar apa aku, buat cengleh temenan orang udah tangannya di situ is udah kapok. Iyo karena mau hujan bah nih ampun tan saya tuh bersen pengen lama-lama dengan sosok ini nih mukanya tuh serem banget ya. Iya serem teman mukanya yakin masih orang biasa kelengar tapi orangnya orang beting ampun tan ya buat siapapun jangan pernah takut ya. Saya bawa keris ini soal tebas menan. Wis kono mbah. Saya tahu nih ada satu sosok lagi nih. Ini saya langsung lanjut lagi nih. Saya panggil kameramen, saya lanjut lagi nih. Ada satu sosok lagi. Bener kan mbah? Ada satu sosok lagi nih mbah ya. Sopo iku mbah? Iya kan. Ada lagi. Enggak apa-apa nih. Tapi jenengan juga kalau ngeyel lagi, saya enggak tanggung-tanggung. Tangan jenengan saya tebas. Tangan jenengan yakin wis pak ini karena mau hujan saya itu juga kasihan sama kameramen dia jauh dia itu takutnya nungguin saya kelamaan takutnya kenapa-apa pikirannya kan karena saya itu kalau explore itu sampai pagi benar-benar sampai pagi takutnya dia itu kasihan ya wis aku perintahkan jenengan mau nurut sama saya enggak mau nurut sama saya enggak. Jangan ngeyel. Ya, gini. Jenengan. Kalau ada orang mau mesum tempat ini, gak apa-apa, jenengan muncul. Takutin dia. Tapi kalau orang nyari nafkah, jangan. Orang mau mesum, mau kikuk gitu ya. Jangan muncul, gak apa-apa. Takutin aja, tapi ingat jangan mencelakain. Kalau mencelakain, urusannya sama saya. Ya. Sejenak wisya, kisuryo, wijoyo, saw. Bang Sehu. Ya, wong Tegal. Saya masih legowo kali jenengan. Ya, ini karena hujan, Mbah. Bener, saya enggak bohong, hujan. Ini entar saya tunjukin ke atas pakai baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya udah enggak memungkinkan karena di hutan kalau hujan itu ngeri ya, angin. Karena banyak pohon takutnya tumbang itu kan ya. Oke lah. Saya perintahkan jenengan untuk pergi dari tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Panas kan? Kalau bismillah ya, turun maca ayat kursi, kelengero. Samparing angin, samparing jagat, semingkir kue singar pea. Astagfirullahaladzim. Nih kalau nggak percaya ya, ini tuh benar-benar mau hujan bocah. Yakin orang ada tupul. Astagfirullahaladzim. Nih, saya tunjukin ke kalian. Jadi kalau ciri-ciri kalau udah mau hujan itu ya, dia itu kayak apa namanya gelap, langitnya tuh merah. Loh langitnya merah ya.
Bener tuh, anginnya semerusut temen. Gue enak kapuk sih, mau mulai kleya-kleya pada jelas kok. Semeliku. Bah, anginnya kayak. Nggak percaya kan, kan hutan. Anginnya gede temen, yakin. Oke, seperti biasa, saya channel official tuh dimanapun. Saya itu menginjakan kaki. Saya itu selalu mendoakan seluruh penonton ya. Dimanapun kalian berada. Yang sakit cepat disembuhkan, yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh, yang belum punya keturunan, yang belum punya pekerjaan atau apa aja, yang belum punya apa aja lah pokoknya lah, mudah-mudahan bangkit kembali ya. Amin ya rabbal alamin, ya Allah. Sholawat Fatih. Allahumma صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أوليك والخاتم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أوليك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق kibil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim ila shiratikal mustaqim tuh mau hujan ya wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadari Wa mikudari al-adhim. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan dari sejarah official. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan semua hajat kalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada perkataan atau omongan yang tidak mengenakan hati atau menyinggung perasaan kalian semua, dimanapun kalian berada, saya itu tidak bermaksud untuk menyinggung atau apapun ya. Tujuan saya itu tetap satu, membuat hiburan, membuat edukasi, membuat sebuah tayangan horor yang bisa membuat mental dan keberanian kalian semua itu lebih kuat dan lebih yakin dengan kebesaran Allah, dengan ayat-ayatnya. Bukan saya itu membawa-bawa agama, enggak ya. Tujuan saya itu benar untuk mengajak siapapun untuk berani. Iya benar ya. Oke lah, saya itu udah capek banget, udah mau hujan juga tuh langitnya nih. Udah merah, kalau langit udah merah atau udah ke apa ya, ping-pingan ya gitu ya, itu mau hujan tandanya. Jadi saya itu lebih mengutamakan keselamatan dibanding apapun ya, kalau di hutan ya. Oke lah, orang permusuhan, orang persaingan, semuanya sedulur ya, baik hater apa aja, youtuber manapun, semuanya saudara ya, orang permusuhan, semuanya saudara ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong cu, ojo nganti ilang cu. Wong Tegal, laga-laga. Bye-bye. Tak pernah ku sadari
dan tak dapat ku pungkiri. Akulah sang sewu petualang menyusuri gelapnya malam. Demit-demit pun mulai datang, tak sedikit lari ketakutan.